Halo guys, welcome back lagi Sobat Top War dengan saya lagi Rizwi. Hari ini saya bakal main Top War lagi ya. Hari ini yang akan saya bahas adalah seputar saya sudah diterima oleh Guild Aliansi Top ya. Jadi kalau kalian mau tahu apa manfaatnya dari Top itu, Guild Aliansi Top itu, pertama-tama akan saya bahas satu-satu. Pertama-tama kalian bakal bisa ini ya guys ya. Kalian bakal bisa auto join ikut Warhammer, dan ini auto, jadi benar-benar auto. Jadi kalian kalau lagi offline ini bisa jalan sendiri, dia kirim pasukan untuk marching ikut serang Warhammer-nya ya guys. Itu keuntungan pertama. Tapi kalau kalian mau ikut mode ini auto join ini ya guys ya, ini ada optionnya, kalian pilih dulu. Begitu kalian tekan save, maka ini bakalan ini kalau kalian onin dulu ya, sebelah kanan auto join itu ada on off. Begitu kalian joinkan on dan kalian save, maka itu akan automatically join 8 jam ya. 8 jam itu kalian bakal otomatis join war. Tapi ini saya matiin dulu ya guys ya. Nanti pasukan saya tiba-tiba ikut join Warhammer yang lain. Dan ya saya tahu ya, saya bingung. Saya kalau staminanya full, saya autoin, itu stamina saya nggak kurang. Apa karena regen sendiri atau emang nggak pakai stamina ya? Tapi kalau kita kirim manual itu kurang stamina 10 ya guys ya. Tapi yang saya mau bahas itu bukan auto joinnya ya guys. Spesialnya kalau kalian lihat di sini, waduh, base-nya itu semua warna-warni gede dan ada berbagai macam bentuk ya. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah kita lihat keindahannya ya di sini. Kita bakal dapat reward-nya. Kita lihat reward Alliance gift-nya dulu ya, kita pencet ya. Alliance gift-nya itu, waduh, ini kalau kalian lihat itu bisa sampai 1000 box ya, Sari. 1000 box isinya apa aja kita kolekin satu-satu tuh. Tuh itu bisa. Tapi ini di sini kita ada one tap award, kalau enggak ini ada 1000 kotak. Ketik satu-satu kayak gini nih guys, itu bakal habis waktu. Jadi di sini ada one tap award, kita lihat ya. Kita langsung kencet aja one tap award. Wah, kalian bakal dapat 753 XP dan boxnya itu 132, dan kalian bakal dapat juga buat speed up ya. Ini saya dari kemarin malam tidur langsung begitu bangun dapat bonus 132 box, dapat apa, speed up, kotak dan kunci ya. Kunci itu nanti kita buat buka alien gift yang hadiahnya mewah banget. Tapi itu baru common giftnya aja guys. Rare giftnya ini banyak banget. Ini kalau kalian mau lihat nih sebanyak apa tuh, nggak habis-habis ini guys. Saya scroll ke bawah. Tapi kalau di rare gift itu kita tidak bisa sekali klik dapat semua. Jadi kita klik satu-satu, satu kali tip, satu kali klik cuma dapat 10 kotak. Oke, kita langsung klik satu-satu ya guys ya. 10 kotak. Wah, ini kotaknya sih mewah banget. Langsung dapat diamond 60 guys, gratis. Ini gratis. Dan kita one tap collect lagi guys. Dapat lagi guys 60. Ada berapa kali ya? Sudah 3 kali guys 60 diamond ini. 60 diamond kayak 3 udah 180. Kita klik lagi. Wah, ini sekarang dapatnya 70, udah 4 kali guys. Kita collect lagi. Udah 4 kali, 5 kali guys sekarang dapatnya 80. 80 guys. Wah, sekarang udah 5 kali udah nggak bisa one tap lagi. Berarti ini nggak sampai 10 ya. Ini rare gift, kita pencet aja satu-satu guys. Wah, ini kalau ditotalin ya mungkin itu dapat bisa 300-400 atau ini 400-500 kali ini. Satu hari ini baru saya tinggal tidur nih guys. Ini soalnya saya baru keterima guys di top. Ini kemarin ceritanya community ceritain seri guys. Pas saya level 30, syarat join bilang 40. Begitu saya 40, suruh 50. Begitu 50, mungkin suruh 60 kali ya. Tapi akhirnya saya diterima juga dengan susah payah ya guys ya. Dan ini
Alien Gift-nya ini. Itu baru dari Alien Gift ya. Kalau kita lihat dari misi ya guys. Nah ini misi ini bensin saya tiba-tiba full guys. Langsung kita klik ya hadiah dari Alien sini ya. Ini bisa kita kolek-kolekin. Ini ada 21 nih guys. Begitu saya join ini langsung auto mubajir guys. Ini mobil saya ngegas terus nih guys. Tuh ada 17 reward menanti guys. Jadi itu reward yang kerjasama dengan aliansi itu. Ini bisa langsung klik semua gayanya. Capek ini klik satu-satu. Memang hadiahnya lumayan. Tapi ini klik satu-satu ini ada berapa nih? Ada, kalau tadi awal saya lihat tuh ada 17 nih. Ada 20 lebih. Ini kalau kalian kalian bisa lihat nih apakah saya sampai finish kali ini guys. Sampai finish kah? Wah, udah habis. Ternyata masih ada 4 lagi guys. Ada 4 lagi. 1 2 3 4. Oke, kita ambil dulu. Kita isi bensin. Dan ini bensinnya ini gak cuman sendiri ya. Tapi kita isi bensin buat satu guild ini. Jadi Alliance Transportation Team. Nama judul eventnya itu Alliance Transportation Team, berarti ini kerjasama tim dengan Alliance kalian ya guys ya. Jadi supaya jalannya ngebut, kalian harus kerja dapet tim aliansi yang banyak. Yang banyak yang aktif ya guys ya. Dan itu belum selesai lagi guys. Ini masih ada reward lagi dari Alliance. Rewardnya itu, nah ini guys. Number of aliansi achievement. Waduh, ini mewah banget nih guys. Ini saya klik-klikin satu hari nggak habis-habis guys. Ini aliansinya top ya. Bukan top lagi nih, top Marco top ini. Wah, dapat lagi 100 gem. Waduh, kaya saya guys. Dapat kotak ini ya, kotak harta ini banyak banget. Sampai ini nggak ada one click-click ya. Ini nggak ada one click. Jadi kalian mesti achievementnya itu klik satu-satu. Dapat klik-klik-klik-klik banyak banget nih achievementnya. Memang saya dari dulu itu apa tim saya itu aliansinya nggak gitu bagus ya. Itu aliansi peringkat 16. Sekarang saya join itu aliansi peringkat 2 guys. Itu saya kasih tau 2. Karena yang satu yang tadi saya cerita guys, itu ditolak terus guys. Cinta saya ditolak terus, suruh naik level terus. Disuruh naik level. Waduh, ini aliansinya nih. Level 2 aja, yang top nomor 2 aja udah kuat banget ini. Ya, saya hari ini kaya guys. Buka kado banyak banget. Ini ada Alliance Gift. Oh ya, ini kotak ini pakai kunci ya guys. Ini saya mesti klik lagi. Confirm to collect Alliance Gift. Ini kayaknya mewah ya guys. Ini karena kotaknya di tengah satu doang. Waduh, 190 hari ini saya mungkin dapat 1000 gem ini guys. Banyak banget nih, common lagi. Waduh, dapat lagi ini. Belum berapa menit udah dapat 2 kotak lagi ini. Dan kita lanjut lagi, apalagi ini kalau kita request batu ya, auto langsung dikasih nih guys. Kita kalau minta apa, ini ada aliens. Waduh, hari ini saya kenyang banget guys. Kita lihat guys, inventory kita banyak box-box yang tadi kita panenin ya guys ya. Wah, ini saya juga dapat airdrop resource box ya guys ya. Kalian bisa lihat 96, itu dari kerjasama tim juga. Wah, box duit saya udah 1000 lebih guys. Ini saya nggak pakai loh guys ini. Box duitnya udah banyak banget. Wah, gila guys. Ini box teknologi saya guys ada 7000 guys. Labnya gimana ini guys ya? Kita langsung buka aja ya guys. 7000. Ini kita lihat sebelum buka box 7000 ini ya. Ini kita klik dulu. Lab saya ini ya segini-segini aja sih. Kayaknya kalau saya sudah join aliansi yang kuat ya, saya nggak perlu itu ke world lagi itu farming-farming bos. Receh-receh ini sekali dapat kotaknya 7000 guys. 7000, berapa stamina saya mesti habisin buat bersihin map ya guys. Ini banyak, mewah banget, bener-bener mewah. 7000. Kita langsung klik aja ya guys. Tres. Waduh.
ini teknologi 600 semua helm buat, aduh, ini auto naik level di lab nih, bubar ini, ambiar ini guys. Ini masih banyak kotak-kotak lagi yang gak jelas, saya gak pernah buka, ini apa ini ya. Ini dapat valuable item, nanti aja lah kita buka, kita lihat apa labnya dulu ya guys. Wah, bintik-bintik semua lab saya, bintik-bintik semua. Kita riset dulu. Apakah saya bisa naik level ya ini guys ya? Kita lihat stamina kita. Oh iya, belum. Masih jauh untuk naik level. Ini kita bisa banyak nih. Wah, ini kita bisa lumayan ya. Dapat 7000 box buat buka lab. Oke guys. Sampai di sini dulu. Hari ini saya lagi seneng karena cinta saya diterima oleh aliansi top ya guys ya. Saya level 45. Oke guys, sampai di sini dulu video. Sampai ketemu lagi di my next top war video guys. See you, dadah.